bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabab. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal naf'a wal intifa wal mudzakarata wal istidkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadrotal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para asatidz, guru-guru kita semua, khususnya kesepuhan Desa Pamulian, kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat wal afiat, dapat membimbing kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Camat dan juga Bapak Kepala Desa dan seluruh aparatur pemerintahan desa, yang kita doakan semoga beliau-beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh. Pemimpin yang dapat membawa Kuningan ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang saya hormati seluruh pengurus DKI Masjid Baitul Mukhlisin dan juga seluruh panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para hadirin wal hadirat yang hadir di majlis yang mulia ini, insyaallah tidaklah keluar dari majlis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin. Yang punya hajat insyaallah dikabul hajatnya. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Yang punya hutang bebaskan hutangnya. Amin. Amin tararik dia ni. Ayah nak ada hutang di dia ayah. Loba. Kamana Bang Emok? La ilaha illallah. Insyaallah yang punya hutang dibebaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah perkumpulan ini, amin ya rabbal. Yang belum punya jodoh insyaallah didekatkan jodohnya. Yang sudah punya istri insyaallah ditambahkan istrinya. Masya Allah. Wani amin pedabe jauh jeng istrina. Eh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang mulia. Di dalam acara yang mulia yaitu memperingati seorang manusia yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, yang insyaallah perkumpulan kita pada siang hari ini sebagai mukaddimah perkumpulan kita nanti di surga. Amin. Bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabat, idza marartum bi riyadil jannah fartahu. Jika kalian melewati taman surga maka mampirlah. Lalu para sahabat bertanya, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasul? Bukankah di dunia ini tempatnya masalah, tempatnya susah, tempatnya bikin pusing, tempat yang mana kebaikannya, kebahagiaannya mungkin sesaat saja dibandingkan dengan banyak susahnya, betul? Akan tetapi engkau mengatakan kalau melewati taman surga mampir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yaitu adalah hailaku dzikri, dalam satu riwayat hailaku ta'lim, yaitu adalah perkumpulan yang mana di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mana di sana belajar menuntut ilmu, mendengarkan pengajian-pengajian. Maka perkumpulan kita pada siang hari ini adalah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman surga. Maka dari itu jika kita saat ini kata Rasulullah sudah ada di taman surga, insyaallah kita dekat dengan surga Allah. Amin. Bersama kekasih kita Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita kumpul di tempat ini? Karena kita sadar bahwa dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu adalah modal utama untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Kenapa para ulama, para kiai dari mulai zaman dulu sampai saat ini diadakan perayaan Maulid Nabi? Tujuannya adalah supaya umat ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita sudah kenal Nabi Muhammad, maka akan mencintai Nabi Muhammad, dan Nabi mengatakan kau akan bersama orang yang kamu cintai. Saat ini ada presiden yang menghina umat Islam, yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden mana Bu, Pak? Perancis. Ya, kenapa? Karena dia tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib hukumnya untuk marah, tidak ridho Nabi kita dihina. Akan tetapi ketika ada orang dalam hatinya sedikit pun tidak ada rasa apa-apa, ini perlu dipertanyakan, apakah kita betul umat Nabi Muhammad? Ya, kita umat Nabi Muhammad, tapi seberapa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mestinya kita marah ketika Nabi Muhammad dihina, kekasih kita dihina, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita dihina saja kita marah, betul? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Namanya kan Emmanuel Macron. Macron apa makaroni ya? Hah? Makaroni besok yang didahar ya. Masya Allah. Maka dari itu para ulama mengajarkan kepada kita diadakan perayaan Maulid Nabi seperti ini. Apa tujuannya? Biar kita mencintai Nabi Muhammad. Kenapa sih Pak Ustadz kita harus mencintai Nabi Muhammad? Oh, ini adalah modal utama Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan waktu itu ada satu orang kampung. Nya orang Pamulihan merenya. Pamulihan kota apa kampung ini? Hah? Kota. Kampung. Masya Allah. Kalau di dalam kitab-kitab fikih dikatakan yang dimaksud kota itu adalah ketika di satu daerah ada masjid jame'nya, ada pasarnya. Itu namanya Madinah atau kota. Ya, jadi ada pasar nanti. Nah, berarti maklumnya. Ada orang kampung datang. Sewaktu itu Rasulullah sedang menyampaikan tentang pentingnya hari kiamat, bagaimana sedihnya hari kiamat, bagaimana takutnya hari kiamat. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hai kucing, engkau lebih afdol, lebih utama daripada aku. Kenapa? Sewaktu kau mati, selesai urusanmu hai kucing. Akan tetapi aku sewaktu mati, di hadapanku nanti ada malaikat mungkar nakir yang akan bertanya kepadaku. Belum lagi hisab, hitungan amal. Belum lagi hitungan amal, belum lagi timbangan amal, belum lagi shirath, jembatan yang pasti akan kita lewati, dan apakah kita masuk surga atau tidak. Belum lagi di alam mahsyar nanti semua orang akan berdiri menunggu satu persatu peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para sahabat menangis memikirkan bagaimana nanti di hari kiamat akan termasuk orang yang selamat atau tidak. Ternyata sewaktu tegang datanglah orang kampung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Lalu orang kampung ini bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamatnya? Langsung para sahabat nengok ini orang, kita lagi sedih, kita lagi nangis, kita lagi takut tentang hari kiamat. Lo malah tanya, kapan hari kiamatnya? Shallu ala Nabi Muhammad. Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah kaget. Kata Rasulullah, ini semua orang sahabat-sahabat pada takut, kenapa kau tanya kapan hari kiamat? Mada a'dadtalaha? Apa yang telah kau persiapkan wahai orang kampung? Orang kampung ini ditanya bingung. Aduh, apa yang sudah saya siapkan? Saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Salat saya sedikit, cuma 5 waktu doang. Enggak pernah salat sunnah qobliyah ba'diyah. Di dia sok teu qobliyah ba'diyah. Benar. Puasa saya sedikit ya Rasulullah, cuma Ramadan doang. Sami jeung di dia sami. Sok salat sunnah. Puasa sunnah. Henteu nya. Duha saya enggak pernah, betul. Tahajud apalagi lamun keur susah, gaduh masalah, keur pusing, punya hutang banyak baru tahajud, betul. Nu kitu langsung hayang sugih. Mana ya Allah geuning teu sugih-sugih.
Hutang saya tetap gak kebayar-kebayar. Dia baru bangun 2 malam pengen apa? Terbebas hutangnya. La ilaha illallah. Sholat duha baru 2 kali pengen rizki lancar. Lah, sudah berapa tahun, berapa puluh tahun sudah istiqomah, baru di situ nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada sholat apa? Sholat duha. Iya, maka karena duha 2 kali geus hoyong naon sugih. La ilaha illallah. Saya sholatnya sedikit ya Rasulullah. Puasa saya sedikit, apalagi sedekah. Saya orang miskin enggak punya apa-apa. Lalu apa yang kau persiapkan sehingga kau tanya kapan hari kiamat? Inni illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, akan tetapi saya hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bapak Ibu sekalian, apa jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai-sampai para sahabat ini mereka mengatakan, kami tidak pernah bergembira setelah kami bisa masuk Islam. Kedua kalinya adalah kegembiraan kabar dari Nabi Muhammad ini. Apa? Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Nudi dia, nudi senengan sah. Yang diidolakan siapa? Bu, nudi idolakan sah di dia bu. Ibu-ibu na tebih teuing he. Biasa nurana nyambung ibu-ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasul, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Yang kita cintai di dunia ini siapa? Yang kita idolakan sekarang siapa? Ronaldo, silakan sama Ronaldo. Nanti di hari kiamat. Sama artis-artis, silakan sama mereka nanti di hari kiamat. Tetapi kalau yang kita idolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama Nabi nanti hari kiamat. Amin. Ya Rabbal. Kecintaan kepada Nabi ini penting sekali. Kegembiraan atas kelahiran Nabi ini wajib hukumnya. Kenapa para ulama mengatakan hari kelahiran Nabi Muhammad seperti tanggal ini 12 Rabiul Awal itu lebih afdol, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar yang dikatakan lebih bagus daripada 1000 bulan. Kenapa Pak Ustaz? Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimana diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini Al-Quran turunnya sama siapa? Pak Bu, turunnya Al-Quran sama siapa? Nabi Muhammad. Mungkin enggak ada Lailatul Qadar kalau enggak ada Nabi Muhammad. Terjadi tidak Lailatul Qadar kalau Nabi Muhammad tidak lahir? Terjadi enggak? Hah? Mual terjadi. Maka dari itu kata ulama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada malam Lailatul Qadar, sebab tidak mungkin Lailatul Qadar terjadi kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Lailatul Qadar diturunkannya Al-Qur'an, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka dari itu kita harus bergembira atas kelahiran Nabi kita ini, tidak mungkin wujud dan tidak mungkin kumpul saat ini di tempat ini kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus bergembira atas kelahiran Nabi ini. Sampai-sampai ini ada acara panjang jimat, segala macam makanan dan sebagainya. Masya Allah, sampai saya pun gak bisa khusyuk ini. Ya, lihat makanan, ada yang gotong-gotong kan itu kadia. Ya, Masya Allah. Ini taman surga beneran. Duduk saja makanan datang sendiri, betul gak? Ini betul berarti taman surga. Taman surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Bergembira atas kelahiran Nabi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kegembiraan atas kelahiran Nabi akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin. Apa buktinya? Ada satu cerita, bukan satu cerita, satu hadis yang sahih diriwayatkan bahwa ketika Abu Lahab ini sudah meninggal dunia, setelah beberapa tahun meninggal dunia Abu Lahab, lalu Abdullah, saudaranya Abu Lahab, ya, mohon maaf, Abbas namanya. Abbas dan Abu Lahab ini adalah anak daripada Abdul Muthalib. Artinya Abu Lahab ini pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ayah Nabi, Abbas dan juga Abu Lahab ini kakak beradik. Ya. Ini dikatakan sewaktu Abu Lahab sudah meninggal dunia, dimimpikan oleh saudaranya yang namanya Abbas ini, Abbas bin Abdul Muthalib.
Apa dalam mimpinya Bapak Ibu sekalian? Dalam mimpinya itu ditanya oleh Abbas ini, wahai Abu Lahab, ya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kata Abu Lahab, demi Allah wahai Abbas, dari mulai saya meninggal dunia sampai saat ini, saya tidak pernah berhenti disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkecuali di hari Senin, saya diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Abbas bertanya, apa yang menyebabkan kamu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah? Dijawab oleh Abu Lahab, bahwa saya bergembira yang sesaat, yang sebentar, sewaktu keponakanku lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu budakku yaitu yang namanya Suwaibah datang kepadaku dan mengatakan, wahai Abu Lahab, keponakanmu lahir Muhammad. Lalu saya bergembira, saya senang, saking senangnya saya merdekakan itu budak Suwaibah, dan ternyata saya sekarang di alam kubur ini setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabat yadahu fil jahimi muhallada ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil ladzi kana umruhu bi ahmada masuran wa mata muahida. Ulama mengatakan, jika orang kafir saja, Abu Lahab yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an, tabat yada abi lahabin watab, sudah jelas dia masuk ke dalam neraka, diringankan siksanya oleh Allah gara-gara bergembira sesaat sebentar atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang iman kepada Nabi Muhammad, yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang selama hidupnya selalu menyenangkan Nabi Muhammad, bergembira setiap kali datang bulan Maulid? Maka dari itu insyaallah bukan hanya kita diringankan siksa oleh Allah, akan tetapi dibebaskan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dikenal Allah subhanahu wa ta'ala, ini loh dasar daripada kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Tapi kita enggak bisa cinta Pak Bu kalau enggak kenal. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Mencintai Nabi dengan merayakan Maulid Nabi seperti ini, membaca sejarah Nabi, mendengar sejarah Nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak, sallu ala Nabi Muhammad. Apapun hajatnya, apapun keinginannya, kalau bersolawat kepada Nabi, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Amin. Pak, Bu, Allah itu ketika memerintahkan kepada kita sholat, Allah tidak pernah mencontohkan kepada kita sholat. Betul. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, wa'atu zakah, tunaikan zakat. Apakah Allah zakat? Apakah Allah zakat? Tidak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita puasa, kutiba alaikumusyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Apakah Allah SWT memberikan contoh kepada kita puasa? Tidak. Dan lain sebagainya banyak. Tetapi perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang memberikan contoh kepada kita. Mana dalilnya Pak Ustaz? Allah berfirman dalam Al-Quran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala, sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan malaikatnya, yusalluna ala, bersolawat kepada Nabi. Masa? Coba kita lihat, perhatikan. Allah memerintahkan sholat, tidak memberikan contoh sholat. Allah perintahkan puasa, tidak memberikan contoh. Allah memerintahkan kepada kita zakat, tidak memberikan contoh. Tetapi ketika Allah menyuruh kita solawat, sallu alaihi wasallimu taslima, Allah sendiri yang memberikan contoh pertama kali, sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga para ulama mengatakan, ketika amalan yang kita lakukan itu mungkin diterima, mungkin tidak. Adimi salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi amaluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Kata ulama, langgengkeun mau salawat, perbanyak baca salat. Kenapa? Karena salawat ini pasti akan diterima oleh Allah biduni taruddudin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Amaluna, sementara amal kita salat, puasa, zakat,
haji, umroh, sedekah dan sebagainya, bainal qabuli waraddiha, antara diterima dengan ditolak, illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka yang pengen hajatnya dimudahkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dimudahkan Allah, bersolawat kepada Nabi yang banyak. Yang pengen bebas hutangnya, solawat sama Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Pengen tahu ceritanya orang punya hutang, bebas hutangnya gara solawat? Pengen? Hah? Apa enggak usah ini? Sigana wajah-wajahna, wajah-wajah lo banu gaduh hutang ya? Kudu diceritakan ya? Supaya semangat. Hah? Wajah rentan. Ya Allah. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu sekalian. Ada satu orang ini punya hutang. Ya kalau sekarang mah anggap saja 30 juta. Sekedik apa seger? Hah? 30 juta. Ada orang punya hutang 30 juta. Dia ini ditarik sama Pak Hajinya. Hei Pak, ini kan sudah waktunya bayar, ayo bayar. Pak Haji, mohon maaf, saya belum bisa bayar, saya masih belum punya duit. Gimana ini ente, katanya kemarin satu bulan lagi, sekarang waktunya bayar, gak bayar lagi. Minta waktu seminggu aja Pak Haji, gak bisa. Kamu udah janji beberapa kali mau bayar, sampai sekarang belum bayar. Pokoknya harus bayar, kalau enggak saya laporkan ke Pak Hakim dan kamu harus dipenjara. Akhirnya orang ini pusing, ya Allah ini gimana caranya. Akhirnya orang ini bilang, Pak Haji mohon maaf, saya minta waktu semalam aja Pak Haji, semalam. Nanti besok pagi insya Allah saya bayar. Kalau gak bisa bayar, mangga saya mau dipenjara pun gak apa-apa. Akhirnya ya udah kalau begitu, demi Nabi Muhammad SAW, jaminannya apa? Kata Pak Haji, jaminannya Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Waduh, ente kok bawa-bawa Nabi bayar hutang bege? Loh, maksudnya Pak Haji biar percaya ya, insya Allah besok saya bayar. Kalau gak bisa bayar silahkan saya penjara. Oke, kalau begitu saya kasih toleransi, karena kamu membawa-bawa Nabi Muhammad, maka saya kasih keringanan. Baik, kalau begitu. Akhirnya orang ini pulang, Pak Bu. Begitu dia pulang sampai ke rumah, kata istrinya, Pak gimana Pak? Utangnya, ya tetap. Kirain bebas utangnya. Tetap kita harus bayar. Terus kok Bapak bisa pulang? Nih, Bapak bilang sama Pak Haji, nanti besok, kalau besok gak bisa bayar, kita siap-siap masuk penjara deh. Waduh gimana Pak? Wah ya gimana lagi, kita gak punya bayar. Sawah udah habis, rumah udah mau disita, duit gak ada. Gara-gara apa? Urusan dengan riba. Na'udzubillah min mendalik. Utangnya banyak 30 juta. Akhirnya malam-malam dia pusing sama istrinya, Pak ini gimana ini? Kata suaminya, ya iya kita juga gimana, saya juga bingung. Kata istrinya, gimana kalau kita solawat saja sama Nabi, kita solawat malam ini yang banyak. Kata Pak Ustadz, kalau solawat sama Nabi insya Allah diringankan urusannya, dimudahkan urusannya, kali aja kita dapat rezeki besok atau malam ini. Yang penting kita banyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya suami istri ini, Pak Bu, mulai solawat. Wah, solawat agus macam-macam. Tinu mulai anu pang pendekna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala, sampai anu panjang, sampai solawat nariyah, solawat badar, solawat ibrahimiyah, solawat fatih, solawat tibil kulub, solawat jibril, macam-macam solawat dibaca semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Baca solawat sampai akhirnya si kedua orang ini suami istri ketiduran. Dan ternyata di dalam tidurnya itu bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa bermimpi ketemu Nabi, amin. Orang yang bertemu dengan Nabi di dunia ini pasti akan selamat. Cuman masalahnya kita kenal enggak sama Nabi? Tahu enggak wajah Nabi? Bagaimana matanya Nabi? Bagaimana hidungnya Nabi? Bagaimana telinganya Nabi? Kenal enggak? Tahu enggak?
Jangan-jangan ada setan menyerupakan orang ganteng, dia bilang, saya ini nabi, Bapak percaya. Padahal bukan. Betul. Misalkan begini, Bapak Ibu gak kenal saya, baru kali ini mungkin lihat sebagian. Betul. Lalu ada orang di dalam mimpinya datang, terus ngaku, saya ini Ahmad Fauzan, Bapak Ibu gak pernah lihat saya, kira-kira percaya apa enggak? Hah? Pasti percaya karena gak tahu orangnya kayak apa. Ini orang mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas mimpi ketemu dengan Nabi, kata Nabi begini, Pak, nanti besok Bapak karena sudah baca sholawat sama saya dengan khusyuknya, dengan semangatnya, maka saya terima sholawat kamu dan saya jadikan ini sebagai syafaat untukmu sekarang. Apa syafaatnya Rasulullah? Utangmu akan bebas. Seneng. Hoyong bebas utangnya hoyong. Sigana kakara sampai di gege semangat ya. Terus bagaimana ya Rasulullah caranya bayar? Begini. Besok kamu datang ke Kiai Fulan, ke Ustadz Hasan. Gak tahu punya duit apa enggak Ustadz Hasan ini. Datang ke Wali Fulan, ke Kiai Fulan. Nanti besok pagi, lalu sana terus kamu bilang, Pak Kiai, tolong bayarin hutang saya. Nanti kalau Kiai tanya sama kamu, kenapa saya yang mesti bayarin? Ada salam dari Rasulullah dan Pak Kiai tadi malam sholawatnya kurang 1000. Akhirnya begitu ini orang bangun tidur, langsung datengin Kiai karena tetangganya Kiainya kebetulan orang pemulihan. Kiainya dekat di situ. Akhirnya orang ini datang ke Kiai tersebut, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Kiai, ya sehat, alhamdulillah, biasa. Mukadimah lah, minta duit, ya. Ya Pak Kiai, mohon maaf, saya datang ke sini mau ngerepotin. Memang Aika Kiai ngerepotkan baik. Salam ala Nabi Muhammad. Kalau ada masalah-masalah, mesti datangnya sama Kiai. Kemarin juga. 2 hari yang lalu ada orang datang jauh dari sana, dari kecamatan Maleber, desa nama tadi disebutkan tak enak lah ya. Dari kecamatan Maleber datang ke rumah, mau apa? Curhat doang. Curhat masalah pernikahannya itu ini sudah ngucapin cerai dan sebagainya. La ilaha illallah, datang lagi saya punya utang sekian, saya diusir, macam-macam. Ya Allah. Sedai kiai mah daku doa, naon bege hayu. Ayah nu nyeri waos dongkapna ka kiai, betul. Apa enggak salah alamat ini? Tapi lah kiai mah ditarima bae geus ka dieu, bismillah. Wah, sudah. Da ku doa naon bae ge hayu. Rek lahiran ka kiai, betul. Nyeri waos ka kiai, rek nalkin ka kiai, nyolatan ka kiai, tahlilan ka kiai, ya, betul enggak? Acara itu ieu naon sagalan ka kiai. Tapi kunaon putra-putra urang teh tidak di pesantrenkeun. Betul. Hah, di dieu seur mondok seur? Hah? Alhamdulillah. Syukur aya seueur mah nya. Di Cilimus ge aya. Alhamdulillah. Di dieu di pamulihan. Masyaallah. Luar biasa. Banyak orang yang bilang rek naon masantren, rek jadi naon, rek dahar naon. Betul. Saya sering dipanggil Pak Ustaz, tolong ngisi pengajian, tapi pembahasannya panyarekankeun eta tetangga. Masyarakat saya, kenapa? Mereka benci banget terhadap orang-orang yang mondok. Dikiranya mondok itu dapat naon, Pak, Bu? Saya dari kecil dari SD mondok, Pak, Bu. Alhamdulillah, sampai saat ini belum pernah makan huwut atau jukut. Alhamdulillah, motor saya punya. Bongan besok dianggap ai santri teh cenah naon santri? Boga naon santri? Rek dahar naon? Emang yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu. Seminggu yang lalu ada orang datang ke saya, Pak Ustaz, nungkeun doa anak. Anak saya ini nilainya kamlut, Pak Ustaz. Terang kamlut teh urang dieu? Hah? Nilainya naon? Paling bagus. Kenapa, Bu? Anak saya udah hampir setahun keliling-keliling daftar pengen kerja belum diterima padahal nilainya paling bagus. Tuh kan? Santri dah jujur. Cicing jujur, rajin ibadahna, ku bosna teh cocok ya dijadikan manajer. Ya. Akhirnya jadi naon? Jadi manajer. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya ini
Jadi kita jangan sampai apa? Takut dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang sudah dikasih rezeki. Nah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunia, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja, mungkin punten-punten, saya ke sekapalang rada sombong saeutik ya. Sebab santri-santri sok dicararekan, diinakeun, dianggap sepele, betul enggak? Sok ayeuna handphonena pak hebat-hebat cing abdi, hah? Ini saya santri ini. Ayeuna dieu nu handphonena A80. Sampai esot ya ieu ya. Ya saya banyak lihat itu. Banyak sekali santri-santri itu dihinakan. Apa itu santri? Ek jadi naon? Rek boga naon? Cek kusa naon? Dahar naon? Ya Allah, la ilaha illallah. Angger bae nu rek imaman di masjid saha? Santri. Nu bakal ngajaran ngaos Quran anak cucu kita siapa? Santri. Insyaallah ti pamulihan mah seueur santri. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Balik deui kana hutang, betul? Ulah sampai kelewat ya cerita hutang. Datang ke kiai, Pak Kiai, saya mau minta tolong, mau merepotin Pak Kiai. Aya naon? Kiai, Pak Kiai, saya ini punya hutang. Waduh, sabarah hutang nak? 30 juta. Terus ruas ya Kiai, pasti minta duit ya. 30 juta, iya. Terus, ya itu Pak Kiai, saya kesini mau minta tolong, tolong bayarin hutang saya Pak Kiai 30 juta. Cek Kiai nananaonan ente. 30 juta dari mana duit? Saya juga heran Pak Bu. Saya ini tiap ketemu orang, orang suka bilang, oh Pak Ustad mada sugih, santrina 1000 lewi. Emang santrina disuruh naon? Emang santrinya gaji saya? Emang santrinya tiap hari ngasih duit sama saya sehingga saya kaya? Emang santri banyak terus jadi sugih? Demi Allah saya gak pernah sepeser pun minta dari santri. Tapi saya ikhlas karena Allah SWT. Insyaallah mugi-mugi jantan amal saya. Amin. Minta doanya. Masya Allah. Ini santri sekarang di Al-Kausar. Masya Allah. Tabarakallah. 1100. 1100. Pengasuhna model kawas kieu. Masih muda. Masih hoyong nikah deui. Saluran Nabi Muhammad. Pak Ustadz kesian, eta live streaming mungkin istri nonton. Tos biasa main sama sekebal. Ya. Masya Allah. Kakaraka dia guys bawa virus ngajak-ngajak poligami. La ilaha illallah. Pak Kiai, tolong bayarin utang saya. Kata Kiainya, saya harus bayarin utang kamu. Iya. Apa alasannya? Masya Allah Pak Kiai, tadi malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan mengucapkan salam kepadamu wahai kiai. Kiai ini langsung senang Pak Bu. Alhamdulillah. Langsung dia sujud syukur demi Allah. Saya ini memang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebentar, saya mau tanya. Apa buktinya kalau Rasulullah itu titip salam buat saya? Kata orang ini, Pak Kiai setiap malam baca selawat 1000 kali ya. Iya, betul. Kiai 1000, bapak-bapak 300, hah? Bahkan kalau kiai 10.000. Ayah saya almarhum, beliau setiap hari 10.000. Lamun bapak-bapak 1000 lah paling itu. Siap? Siap ke? Cena hoyong bebas hutang na, hah? 10.000 mah cepet, 1000 mah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tadi saya duduk saja di sini, ya, sambil duduk, sambil solawat, sambil dengerin telinga, dengerin sambutan, ya, mulut sambil solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah dapat berapa ini? Tadi ada ini, ya, masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Guys, ayeuna mah seueurkeun bae naon mau solawat. Pak Kiai ini setiap malam 1000 kali solawat, betul kan? Betul. Saya alhamdulillah tiap malam 1000. Tapi kecuali tadi malam Pak Kiai. Pak Kiai tadi malam gak nyampe 1000 ya. Loh kok tahu? Ya Pak Kiai, Rasulullah yang bilang. Ya memang betul. Saya tadi malam lagi solawatan pegang tasbih, jatuh tasbihna. Teuing ieu teh sabaraha ieu teh. Kalau begitu betul Rasulullah titip salam kepadamu. Iya, titip salam buat engkau wahai Kiai. Kiai ini langsung senang.
Biangankan 30 juta, 50 juta, 100 juta pun akan aku kasih. Kenapa? Rasulullah sudah kenal dengan saya pasti akan masuk surga. Gak penting uang 100 juta, betul? Akhirnya langsung diambilin, ya tah 30 juta. Kurang tuh? Atuh ayak mah. Kasih lagi 10 juta. Terima, alhamdulillah. Ini orang keluar langsung bunga. Pak Kiai pun geus teu pusing. Kenapa? Karena dia sudah dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini pun enggak pusing. Kenapa? Sudah dapat duit. Buat apa? Buat bayar Langsung dia jalan. Ngincik, jalan aja beda. Ya, ngincik. Datang ke Pak Haji. Pak Haji Rustam. Datang ke Pak Haji. Saya kenal beliau karena beliau pernah ke rumah saya beberapa kali. Begitu datang ke rumah Pak Haji, ketok-ketok, assalamualaikum, nggak ada jawaban. Iya, kemana Pak Haji? Rek dibere duit malah teu aya. Akhirnya orang ini muter-muter ketemu di jalan di depan masjid pemulihan. Pak Haji, kemana bae di pilarian? Mana di cayanan? Kemana bae? Jeh, atuh ucing-ucingan orang lem gitu mah. Tenang Pak Haji, tenang. Enggak, saya memang dari pagi, dari subuh saya sudah keluar rumah. Ke rumah ente, ternyata ente enggak ada. Kata ke Pak Kiai, saya datang ke rumah Pak Kiai, kamu enggak ada juga. Taunya ada di sini. Iya Pak Kiai, Pak Haji, tenang. Saya akan pasti akan bayar. Lah, enggak. Bukan itu saya maksud, Pak. Apa? Begini, kata Pak Haji. Saya tadi malam bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bilang, Pak Haji, kalau Pak Haji pengen bebas dari neraka, bebaskan hutangnya si bapak tersebut. Ya saya kesini itu mau ngebebasin hutang ente. Masya Allah. Pak Hajinya pengen bebas dari neraka, bebasin hutangnya. Mimpi ketemu dengan Nabi. Kiainya ketemu dengan Nabi, disenangi oleh Nabi. Pak Haji, bapaknya ini yang punya utang, duit dapat 40 juta, utang be, barokah naon, saldo ala Nabi Muhammad. Itu perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustad, abdi to solawatan be hayo, to saminggu iya 1000 terus, mana gening hutang angger be teka bayar. Awas pokona abdi kacilimus pokona, bohong diomongkan deh. Niatnya beda. Itu mah sungguh-sungguh beneran serius sehingga jadi ikhlas. Ai urang mah bener tante ieu teh. Bener tante solawatan bisa berhutang. Mana gering teka bayar hutangna? Niatnya sudah beda. Niatnya apa? Menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tadi di jalan tuh berpikir rek cerita Nabi Muhammad dimulai awal sampai akhir malah kemana-mana. Geslah ira-ira hadenya, insya Allah. Bapak Ibu yang kena Allah Subhanahu Wa Taala, iya terus rek sajam ya, tak kalah setengah jam, sajam deh, masya Allah. Cangkem, alhamdulillah, insya Allah tenang hati orang ai ke tempat nukimanya. Hutang ge poho paling henteu urang poho hutang tapi kemun kaluar inget teh mesti nanaon. Masyaallah ya. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi adalah modal utama untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Suatu itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak ketemu dengan engkau, tidak pernah melihat engkau ya Rasulullah, akan tetapi mereka ingin bersamamu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi, "Almar'u yuhsyaru ma'aman ahab." Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita idolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali Nabi Muhammad. Bagaimana kalau Nabi Muhammad tidur, sirahna di paling mana? Ini cari cimba Hah? Sebelah mana? Tos bau tanah. Udah bau tak? Udah mau meninggal belum kenal Nabi. Ya Allah. La ilaha illallah. Hah? Tidurnya Nabi bagaimana? Sirahnya di paling mana? Di sebelah
Sieun salah ya. Masya Allah. Kita kenali Nabi Muhammad Bapak Ibu dari keseharian, lalu kita ikuti. Dengan mengikuti Nabi Muhammad maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, maka kita akan dicari oleh Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Amin. Gimana kenali Nabi Muhammad, tidurnya Nabi bagaimana? Tidurnya Nabi ke mana? Sirahna di parika kaler, madepna ke mana? Kakib kakiblat, tangan kanana dijadikan naon ban? Takie tah ya. Masya Allah, iya mah sare di mana baik kadang na kursi ai keribut mah jeung pamajikan. Aya nu kitu aya. Hadir jaminan. Masya Allah. Tidur enggak jelas madepnya kemana. Begitu mau tidur baca doa, apa teh doana? Nabi ngajarkan ka urang. Kalau kita ngidolakan Nabi Muhammad pasti akan mengikuti gerak-gerikna Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ieu masalahna urang teu kenal ka Nabi. Baca sejarah Nabi. Urang nurutan Nabi kolomna bege tos pahala. Masya Allah. Pahala. Nabi ketika mau tidur baca doa. Kuma doana. Allahumma barik lana. Hah? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu kita tidur dalam keadaan punya wudu, sok teu bobo gaduh wudu. Paling hari isyana rada wengi salat isya gaduh kana wudu, ngagoler, barang ngagoler plak ka pamajikanna, batal aing mah. Betul. Tidurnya dalam keadaan punya wudu. Habis itu sebelum tidur baca lagi, bukan hanya doa tadi bismika Allahumma ahya, tapi apa? Baca surat naon? Fatihah. Terus ayat kursi, terus al-ikhlas, terang al-ikhlas. Iya baitul mukhlisin, insyaallah nu lebet ka dieu sadayana ikhlas sadayana. Bait rumah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, nu ka dieu ikhlas sadayana. Alhamdulillah. Naon buktina Pak Ustaz? Tah pengin berkah. Ikhlas berarti. Sallu ala Nabi Muhammad. Ti tadi Pak Ustaz sholat Nabi Muhammad bae mah maksudna supaya urang seueur sholat. Tesengaja man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biya asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja dibalas 10 rahmat oleh Allah. Nah 10 rahmat teh rahmat kahiji gaduh hutang bebas hutangna. Amin. Rahmat kadua can gaduh jodoh dimudahkan jodohna. Rahmat katilu gaduh masalah diselesaikan masalahna. Rahmat kaopat gaduh tanah susah dijualna mudah dijualna. Rahmat kalima rompok teka bangun-bangun hese kabangunna dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta makna naon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baca al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Baca surat naon al-muawwidzatain. Mana? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin. Dibaca, setelah itu ditiupkan kana tangan. Fuh. Setelah ditiupkan diusapkan ke seluruh tubuh anu sakirana empan naon diusap. Setelah itu baru tidur. Insyaallah tidurna moal diganggu ku setan. Sare dieureup-eureup bae aya kitu aya di dieu aya. Ah, eta gara-gara naon? Loba masalah eta teh. Bukan diudak jurig sabarna mah teh. Lain ku jurig sanes tapi naon pikiran urang keur ka kacau. Coba kalau kita zikir ke Allah, selawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tidur. Insyaallah tidurnya tenang, ujug-ujug subuh bae. Betul. Atau ujug-ujug di alam kubur saking nikmatna. Jangan-jangan kita malam ini tidur apa? Tidur terakhir. Udah tidur gak bangun lagi. Coba kalau mau tidurnya baca doa, insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Amin. Ketika bangun tidur, cuci tangan. Kata Nabi, karena kita tidak tahu aina batat yadu, ieu tangan nginep di mana kerwengi, kita kan enggak tahu. Mungkin bae sare, ai tanganna kelek pamajikan kieu. Hah? Aya nu ngodok ka dieu, betul. Aya nu dina bahamna suami kieu bae, barang ieu naon dikagegel ya. Ya Allah, makanya kata Nabi ketika bangun tidur sunnah cuci tangan. Ketika masuk kamar mandi, kaki yang mana dulu? Yang kiri dulu. Apa itu doana? Allahumma barik lana deh, baik. Inni a'udzubika minal khubusi wal
Ya Rab, jagalah kami dari setan laki, setan perempuan. Sebab air di kamar mandi teh loba setan. Makanya jangan lama-lama. Ieu mah di bak betah teh. Nya. Mentang-mentang sawarna anyar. Masya Allah. Baca doa pakai kaki kiri. Nanti ketika keluar kaki yang mana? Kaki kanan. Doana? Hah? Masya Allah. Ieu mah tu kumaha? Nu apal doa naon? Allahumma jannibna syaitan. Eta apal doa eta? Pasti arapal doa ieu mah ya. Nu teu apal ya iya pantes anakna hese dikasih tahu. Nek, dek, sholat, hese. Teu nurut, naon? Keur ngadamelna teu ngadoa. Betul. Iya geus sabaraha tahun umur can apal doa berhubungan badan? Ya Allah. Nabi mengajarkan segalanya. Kenapa? Biar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ini merupakan menjadi nilai naon ibadah. Ngalengkahkan sikil bagi pean. Begitu keluar di kamar mandi dengan kaki kanan. Sudah mendapatkan pahala. Sebab apa? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gufronak. Eta doana naon? Keluar dari kamar. Begitu kita minum juga ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara minumnya? Minumnya Nabi. Oh, ayam minuman ya. Masya Allah, guys, kebaylah tenang. Bagaimana caranya minumnya Nabi, Pak Bu? Biar jadi pahala. Nabi itu mengatakan kalau minum paling enggak 3 kali. Jangan langsung. Hari orang pemulihan manggus macul, cangkul, ambil ketel, nenggak. Wow. Ayah nu kitu aya. Wah, loba cenah. Masya Allah. Geus hiji bari ngadeg, betul. Duh, nenggak. Kadua tiluhur dikocorkeun. Ya Allah. Cenah cinta Nabi, minumna bagian tenurutan Kanjeng. Kumasi Pak Ustaz minumnya Nabi. Satu, Nabi kalau minum sambil duduk. Kedua, minumnya kalau minum 3 kali. Baca apa? Bismillah, minum. Alhamdulillah. Bismillah, minum. Alhamdulillah. Bismillah, minum. Alhamdulillah. 3 kali. Haus kene Pak Ustaz, tambah sok tina naon. Tapi paling teh sabar kali, tilu. Ulah sok. Selesai. Ya Allah. Saketel. Kata Nabi lebih seger 3 kali. Memang pamit biasa mah naon segerna Pak Ustaz asa teu enak, enaknya langsung sot pamotos mamba sok panas. Teh botol langsung sot apapun makanannya. Masya Allah ya. Cepaki 3 minumannya . Masya Allah. Nabi mengajarkan begitu. Kata ulama, madamal ma'u fi batnihi lam ya'silaha. Kalau orang minumnya seperti Nabi seperti tadi, maka selagi air itu ada dalam perutnya, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak-gerik kita dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita sehingga para ulama mah naon bege jadi ibadah. Bapak Ibu, bedanya apa orang pintar ngaji dengan yang enggak? Orang pintar ngaji mah begitu sare bege pahala, Pak. Naon sababna? Tidurnya niat supaya engke wengi tiasa naon? Tiasa ibadah. Tidurnya dapat pahala. Makannya dapat pahala. Kalau bapak makan dapat apa? Kenyang. Tapi kalau orang-orang alim, orang-orang pintar, begitu dia makan niat ya Allah, saya niat makan supaya kuat ibadah sehingga makannya dapat pahala. Nyawareknya dapat pahala. Mandinya, kalau bapak ibu mandi, mandi baik. Tapi kalau para ulama mandi, biar segar, biar sehat, biar bersih, supaya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih. Maka mandinya sudah dapat pahala, sehingga ibadah itu mudah sebenarnya. Cuman banyaknya kita tidak tahu bahwa ya ibadah, masya Allah. Keluar di masjid ibadah, kumaha? Begitu keluar kaki kiri dulu. Tapi masuk kana sendal mah kaki kanan heula. Ulahi mah teu puguh teuing nu mana. Tadi keluar kaki mana? Duka. Tadi Bapak Ibu waktu masuk ke masjid kaki yang mana dulu nih? Hah?
Oh deh. Ya Allah. Kaki kanan sambil baca doa. Kumaha doana? Tuh kan. Poho deui sadaya ieu. Mun cek rencang abdi mah can ge apal geus poho. Can ge apal geus poho kumaha maksudna? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi pengadakan perayaan Maulid Nabi agar kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mengenal Nabi ini adalah keutamaan yang luar biasa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Amin. Sebab nanti di akhirat Pak Bu, Rasulullah SAW ketika para sahabat-sahabat, para nabi-nabi semuanya mereka menangis, menitikkan air mata ingin mendapatkan keselamatan. Begitu semua umat datang kepada Nabi Adam alaihissalam, karena beliau adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Begitu mereka datang kepada Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, saya wahai umat, wahai anak-anakku sekalian, saya aja belum tahu selamat atau tidak, maka dari itu saya tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Silakan kamu datang saja ke Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini umat semua datang ke Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Makanya kapungkur masuk ayah kupujiana, ayah kena keingetin deh. Burul sakabeh jalma lumpat naka Nabi Nabi Yoskop Nabi Adam. Kan begitu, datang ke Nabi Adam, hai Nabi Adam, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah, tolong berikan kepada kami syafaat biar kami selamat nanti dihisab di perhitungan amal. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, saya enggak sanggup. Silakan kamu datang saja ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Nuh, semua para nabi mereka angkat tangan. Begitu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau adalah nabi yang terakhir, engkau adalah harapan kami yang terakhir, tolong mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukakan syafaat biar kami bisa meminta pertolongan. Seorang ayah kepada anaknya, seorang murid kepada gurunya, seorang umat kepada nabi nabinya, bahkan para santri, para masyarakat bisa meminta syafaat kepada para kiai biar dibukakan syafaatnya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Analaha, aku yang akan ngasih kalian semua syafaat insyaallah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau sujud. Begitu sujud meminta kepada Allah SWT, ya Rab, berikan syafaatmu ya Allah, turunkan syafaatmu ya Allah, bukakan syafaatmu ya Rasulullah. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu hai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat Nabi Muhammad SAW. Sal tu'ta, mintalah kamu, nanti akan aku kasih, kata Allah. Isfa tu syafa, mintalah syafaat, akan aku terima syafaatmu. Akhirnya setelah itu syafaat ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani mengatakan saya yang akan meminta syafaat kepada Allah? Karena Nabi Muhammad mempunyai senjata. Apa senjatanya? Setiap nabi itu, Pak Bu, dipasihan doa anu mustajab. Nabi Ibrahim, dia minta kepada Allah agar diselamatkan dari Raja Namrud. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Isa nu LGBT yeuna umatna, Nabi Lut, minta kepada Allah, ya Rob, hancurkan mereka, hancur semuanya. Setiap para nabi itu dikasih jatah satu doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi sudah digunakan untuk mendoakan umatnya yang tidak nurut kepadanya. Tetapi Nabi Muhammad, kita lihat Bapak Ibu, apakah kita pernah dengar Nabi Muhammad mendoakan jelek kepada umatnya? Tidak. Sewaktu Nabi Muhammad datang ke Taif, Nabi Muhammad susah, istrinya meninggal dunia, Sayyidah Khadijah. Kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Talib meninggal dunia, sehingga beliau susah, tidak ada dukungan dari sana sini. Beliau datang ke Taif dengan tujuan minta bantuan. Tapi apa yang terjadi? Begitu Nabi Muhammad datang ke Taif, bukan disambut dengan tola al-badru alaina, bukan disambut dengan sawer, akan tetapi Nabi Muhammad begitu datang disambut dengan pukulan bodeman yang luar biasa, dilempari batu, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW beliau sakit giginya sampai berdarah, dan Nabi Muhammad minggir. Begitu Nabi Muhammad sedang duduk, malaikat-malaikat datang, Pak Bu. Ya Rasulullah, engkau sudah dihinakan oleh umatmu, mereka sudah kurang ajar kepadamu ya Rasulullah. Saya adalah penjaga gunung, kalau kau mau akan aku lemparkan itu gunung ke Taif. Rasulullah cuma senyum. Lamun urang kumaha? Dihajaran, dihajaran.
Ayah polisi 10. Kumaha pak? Hancurkan. Tapi Muhammad tidak. Beliau senyum saja. Malaikat tokap di kumaha ya Rasulullah. Ih, gering kalah surah seri. Ya, dihancurkan ya kumaha ya. Apa ini orang-orang Thaif akan saya ambil semuanya. Lempar. Atau ya cai diturunkan. Sehingga banjir bandang dan mati semuanya. Nabi Muhammad tetap senyum. Sampai ketiga kalinya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan hai malaikat-malaikat, biarkan dia. Saya ingin keturunan dari mereka-mereka ada yang iman kepadaku. Masya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Makanya Nabi Muhammad termasuk daripada ulul azmi. Artinya apa? Orang yang betul-betul sabar dan kuat keteguhannya. Nabi Muhammad gak pernah mendoakan jelek. Coba Nabi Lut kumaha. Begitu umat natos LGBT baik seneng sesama jenis, angkat tangan doa, hancurkan. Akhirnya mereka semua menjadi hancur mati binasa. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dalam sejarahnya mendoakan umatnya untuk jelek. Sehingga doa ini akan dipakai oleh Nabi nanti di hari kiamat. Apa mintanya? Ya Rabb, selamatkan semua umatku dari neraka. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Bu, Nabi Muhammad ini selalu memikirkan kita. Bahkan sewaktu Nabi Muhammad akan meninggal dunia, Nabi Muhammad berkata dengan kalimah-kalimah yang lirih. Sewaktu didengarkan oleh Sayyidina Ali, apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi Muhammad itu selalu memikirkan kita. Tapi apakah kita pernah memikirkan Nabi Muhammad? Saat ini ada Presiden Perancis yang kurang ajar menghina Nabi Muhammad. Apa yang ada dalam hati kita? Apakah kita marah kepada mereka? Apakah kita marah kepada orang Prancis tersebut? Kepada presiden itu? Atau jangan-jangan kita biasa saja? Kalau terjadi seperti ini, ya Allah, naudzubillahi min dzalik, berarti tidak ada dalam hatinya kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu ayo kita pupuk hati kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad supaya kita bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas cerita tentang Nabi Muhammad, bagaimana tentang Nabi Muhammad masih panjang, tidak akan selesai dalam waktu yang sangat singkat seperti ini. Tapi paling tidak ayo kita sama-sama dengan memperingati Maulid Nabi ini, kita ambil hikmahnya apa? Yang pertama, kita kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perbanyak solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an kasura dzikru, barang siapa yang cinta kepada sesuatu mesti akan banyak menyebutnya. Yuk kita sebut-sebut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Bahkan mengajarkan kepada anak kita, nah ayo minum, nah minumnya pakai tangan kanan, nah sambil duduk, nah minumnya 3 kali. Ini adalah ajaran Nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau masuk masjid pakai kaki kanan, nah doanya Allahumma ftahli abwaba rahmatik, lalu niat nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu fil ta'ala. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau makan digayalna ka seueur ka sampai lembutna. Kalau begini ini adalah ajaran Nabi. Mau tidur baca doa, ini Nabi yang mengajarkan kepada muna sehingga anak-anak ini kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu semoga dengan perkumpulan kita pada siang pada sore hari ini Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Nabi. Amin. Ya Rabbal alamin, sedikit kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca-baca sejarah Nabi biar kita kenal. Masa putrana Nabi jumlahnya sabarabe teu apal ngaku umat Nabi Muhammad? Iya, kita ini adalah umat Nabi Muhammad, tapi permasalahannya, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mencintai kita? Apakah Nabi Muhammad mengenali kita? Kita bilang, ya Rasulullah, saya minta syafaat ya Rasulullah. Kamu siapa? Kata Nabi. Saya umatmu ya Rasulullah. Ah, masa saya enggak kenal? Kalau engkau adalah umatku, mestinya aku kenal sama kamu. Bagaimana Pak Ustaz cara supaya Rasulullah kenal sama kita? Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Bapak Ibu sekalian, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadilah satu malaikat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada solawat dari Bapak Fulan, tipe mulihan, diterima oleh Rasulullah. Mun 1000 kali, 1000 kali laporan. Pak Ustaz, emang Rasulullah bakal hafalin, bakal hafal nama-nama, bahkan dalam hadis dikatakan sarang bin Fulan itu Nabi tahu, di daerah mana, mana tahu. Apa mungkin? Mungkin. Rasulullah itu 1 kali dengar langsung hafal. Begitu ayat Al-Quran turun, ya, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad lewat malaikat siapa? Jibril. 1 kali diucapkan malaikat Jibril, langsung dihafal oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Nabi, bukan kita.
ya. Maka dari itu, ayo kita sama-sama perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun nuju masak bari sholawatan, Bu, ya. Bari ngagerus teh sallallahu ala Muhammad. Deh, sambalna insyaallah nikmat. Suami begitu makan set tadina hatena teas, jadi lembut hatena. Ujuju teh mah, iya. Iya artosna, adih salaki aing jujug kieu. Ternyata apa? Sambal yang kita bikinkan sambil baca sholawat menjadikan lembutnya hati siapa? Hati suami. Shallu ala Nabi Muhammad. Sok da sholawatan mah di mana bae tiasa urang bari mapah sholawatan, betul. Bari naik mobil sholawatan, bari naik motor naon sholawatan. Modal nu kieu wae ye nu kieu sabaraha 10.000 untuk apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah Pak Ustaz teu rajin mantun nu kieu mah da abdi menyepengna pacul bae. Ya sudah sambil pegang pacul sambil sholawatan. Yang penting intinya sholawat. Dan shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun, ya Rafi'ashani wa ya Rasulullah salamun alik, ya Rafi'ashani wa daraji'at fatayaji ya uhailaiju diwal karam. Salam ala Nabi Muhammad. Bapak ibu yang kena Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, ada barokahnya, amin. Barangkali bapak ibu pengen ikut kajian saya, pengen ikut kajian saya, silahkan setiap hari Senin jam 3:30 sore ya, atau jam 4:15 itu ada kajian di radioku 104,8 FM. Bapak beliin radio cuma 150.000 buat istri di rumah, nyetel radioku, insya Allah pahara ngalir terus, amin. Sebab ini radio isinya sholawat, pengajian, sholawat, pengajian, silaturahim, gak ada maksiat-maksiatnya, insya Allah. Setiap hari Senin, ini hari apa ini? Kamis ya, masih jauh. Ya, setiap hari Senin jam 3:30 sore ada kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Barangkali bapak ibu punya masalah, punya pertanyaan, bisa ditanyakan ke nomor radio tersebut. Dan saya juga punya kajian setiap malam Kamis pekan pertama di Masjid Agung Syarul Islam, akan tetapi karena lagi Covid sehingga saya kajiannya langsung dari studio radio setiap malam Kamis pekan pertama. Dan juga setiap malam Senin pekan terakhir di Masjid Al-Falasida Raja, itu juga live radio, cuman kebetulan lagi belum bisa dibuka sehingga saya live-nya di radio juga. Mohon doa semoga Allah SWT memberikan keikhlasan di dalam menyampaikan ilmu, amin. Dan barangkali bapak ibu pengen tahu, silakan channel YouTube saya ada Ustadz Ahmad Fauzan LC, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, ada Instagram-nya. Mohon doa semoga ini adalah sebagai amal jariah untuk dakwah kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amu kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighun nabiyya hajj baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin ali abdul sallallahu wa salam fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang menjelang sore hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat yang paling kau cintai ini ya Allah, di rumahmu ya Allah, di masjidmu ya Allah. Ini adalah tempat yang paling kau cintai. Kami yakin tidaklah orang yang datang ke tempat ini terkecuali memang kau cintai ya Allah. Karena orang yang dimudahkan untuk datang ke tempat yang paling kau cintai, maka ini adalah orang-orang yang kau cintai ya Allah. Maka cintailah kami ya Rab. Tidaklah keluar dari masjid ini terkecuali engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Sungguh kami banyak dosa ya Rab, maksiat kami menumpuk ya Allah, amal kami sedikit ya Rab. Ya Rab, dengan barokah perkumpulan ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami ya Allah, dosa anak cucu kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah,
dan bagi orang tua kami yang masih hidup. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan bagi orang tua kami yang sudah meninggal, semoga arwah mereka dikumpulkan dan orang soleh dibebaskan dari siksa kuburnya ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati ya Allah, yang mana di bawahnya neraka jahanam. Sungguh kami takut terpleset ya Allah, dan kami tahu bahwa siksa yang paling ringan di neraka, sewaktu kaki ini diinjakkan di lantainya, maka ubun-ubun kami akan mendidih. Sungguh kami takut itu ya Allah. Selamatkan kami dari sirat itu ya Allah, sehingga kami bisa masuk surga bersama kekasih kami Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana kau kumpulkan pada siang hari ini, semoga kau kumpulkan kembali di surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika di antara kami ada yang hadir di posisi ini, yang punya masalah selesaikan masalahnya ya Allah. Yang punya hutang kau bebaskan hutangnya ya Allah, bebaskan ya hutangnya dan berikan rizki yang halal, yang barakah, yang banyak ya Allah. Yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Allah. Yang punya keinginan, mudahkan keinginannya ya Allah. Yang belum punya jodoh, kau dekatkan jodohnya ya Allah. Yang belum punya anak, kau berikan keturunan yang salihin, salihat ya Allah. Yang belum punya tempat, belum punya rumah, kau mudahkan tempat ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin ya Rabb. Jadikan kami adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh, salihah ya Allah. Anak-anak yang akan memegahkan kami nanti di akhirat. Anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di akhirat. Ya Rabb, jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Anak yang menjerumuskan kami ke dalam neraka ya Allah. Maka dari itu bimbinglah kami, berikan kemudahan kepada kami ya Allah, untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Rabb, jangan kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami saat kami jauh dari engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang bersolat ya Allah, di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Allah, di saat kami sedang beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami sedang berjamaah ya Allah, di saat kami sedang hadir di majlis-majlis semacam ini ya Allah. Ya Rabb, janganlah kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami ya Allah, sewaktu engkau mencabut nyawa kami, hati dan mulut kami ya Allah mampu mengucapkan kalimah yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, kabulkan doa pada siang hari ini ya Allah. Kabulkan doa pada hari ini ya Allah. Kabulkan doa di perkumpulan ini ya Allah. Unzur ilaina bi aini rahmatik. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rabb, jangan kau tolak doa kami pada siang hari ini ya Allah. Jangan kau tolak doa kami pada siang hari ini ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Sekalipun kami banyak dosa ya Allah, akan tetapi maghfiratuka awsa min dzunubina. Ampunan-Mu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat wal afiat dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk sholat berjamaah. Mudahkan kami untuk bersilaturahim. Mudahkan kami untuk melakukan kebaikan. Jauhkan kami dari maksiat. Malaskan kami dalam melakukan kemaksiatan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, amal kami sedikit ya Allah. Kami hanya ingin mendapatkan syafaat kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Maka dari itu hadirkan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Jadikan perkuburan ini sebagai bukti bahwa kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, sehingga kami bisa bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya ya Allah. Dan Nabi Muhammad mau mendatangi kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah, sehingga memberikan syafaat kepada kami ya Allah, memberikan pertolongan kepada kami ya Allah. Birahmatika ya Rahman Rahimin ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Jadikan istri-istri kami menjadi istri yang saleh ya Allah. Jadikan suami kami suami-suami yang saleh ya Allah. Anak-anak kami yang baik ya Allah.
birahmatika arhamar rahimin. Ya Rab, jadikan desa pemulihan menjadi desa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ya Allah. Penuh dengan keberkahan, ya Allah. Jauhkan dari musibah, jauhkan dari bala, jauhkan dari ujian, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha bil qabul wa ila hadratin nabi rasul al-Fatiha. Bapak Ibu yang Allah SWT, itu saya dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat barokahnya. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang terhormat, ada